Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pida saya. Sekarang saya berada di Kampung Cinunuk, Wanaraja, dan saya akan melihat perkembangan pembuatan atau pembangunan rumah PJL di area Kampung Cinunuk. Dan saya lihat tadi sudah di tembok dan sudah diaci rumah PJL yang sedang dibangun di Kampung Cinunuk ini. Oke, yang belum like atau subscribe channel ini di subscribe. Oke, lanjut saja ke videonya. Oke, ini jalur reaktivasi kereta api Cibatu Garut. Ini tanahnya sudah rata di Kampung Cinunuk, dan di depannya itu rumah PJL yang sedang dibangun. Saya akan coba melihat ke sana. Nah, ini tanah yang sudah diratakan. Ini ke arah stasiun Wanaraja, dan di depannya itu rumah PJL yang sedang dibangun. Saya akan coba lihat ke sana. Oke, ini jembatan Cinunuk yang sudah diperbaiki atas-atasnya. Ini jembatan Cinunuk Wanaraja. Nah, ini bawah jembatan Cinunuk. Nah, ini bawah jembatan Cinunuk yang berada di Wanaraja. Ini bawah jembatan Cinunuk. Ini atasnya pakai kayu tuh. Ini bawah jembatan Cinunuk, dan di atas relnya ini sudah tidak ada. Ini bawahnya, dan yang ini samping jembatan Cinunuk. Cukup panjang ini jembatan Cinunuk. Tembok-temboknya juga ini masih kuat, kayaknya ini tembok-tembok zaman dahulu. Ini tuh tembok zaman dahulu ini. Nah, ini samping jembatan Cinunuk Wanaraja. Ini, nah, ini atasnya relnya juga sudah tidak ada. Ini atasnya di tembok. Nah, ini tembokannya dan relnya tidak ada. Oke, ini alat berat yang berada di area Kampung Cinunuk Wanaraja. Ini ada beko, dan juga ini alat berat yang suka meratakan tanah ini, dan ini beko yang mengeruk tanah. Nah, ini beko yang berada di area Kampung Cinunuk Wanaraja. Ke arah stasiun Wanaraja, tanahnya sudah rata semua, dan ini setum yang meratakan tanahnya. Ini alat berat satu ini yang meratakan tanahnya. Ini ke arah stasiun Wanaraja, tanahnya sudah rata semua. Ini
dan di sampingnya ini tumpukan tanah-tanah yang dikeruk oleh beko. Nah, ini setum yang sedang standby atau yang sedang istirahat. Ini tanah yang sudah diratakan. Nah, ini alat berat yang sedang standby atau yang sedang istirahat. Ini beko yang, nah, ini beko yang berada di area Kampung Cinunuk, Wanaraja. Ini alat berat, ada 3 alat berat ini semuanya. Ini 2 dan yang itu setum 1, jadi 3 ini alat berat. Nah, ini tumpukan bantalan atau balok yang berada di dekat PJL yang sedang dibangun di Kampung Cinunuk ini. Nah, ini rumah PJL yang sedang dibangun. Nah, ini yang tadi rumah PJL yang sedang dibangun, dan di depannya itu jalan raya tuh yang ada motor lewat. Ini PJL-nya yang sedang dibangun. Nah, ini rumah PJL yang sudah dibangun. Ini sudah diaci dan juga sudah ditembok. Oke, sekian informasi video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Mohon maaf kurang dan lebihnya, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.